kita lihat bagaimana para pengusaha-pengusaha mereka berusaha untuk menguatkan sebuah jaringan. Gak mungkin orang pengusaha akan sukses kalau dia tidak banyak-banyak silaturahmi, tidak banyak-banyak memiliki jaringan koneksi. Inilah pentingnya kita memahami tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak menguatkan jaringan kita, menguatkan koneksi kita. Situlah Allah akan berikan kita rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan kita masih berkaitan dengan berwudu yang berkaitan dengan berwudu. Kita telah membahas daripada para wudu yang ada 6. Kemudian kita lanjut kepada sunnah-sunnah wudhu, diantaranya baca bismillah, kemudian bersiwak dengan kaidah-kaidah siwak yang begitu luar biasa yang telah kita bahas kemarin. Nah, kemudian bapak mandatul pasti syahun, maka disunahkan juga bagi seseorang yang berwudhu adalah madmadoh. Apa madmadoh? Umur-umur pasti syahun, kemudian istinsyak, apa, menghirup air ke dalam hidung. Itu hikmahnya luar biasa. Di antaranya untuk membersihkan mulut kita dari bakteri-bakteri yang masuk menempel pada mulut kita dan juga hidung kita. Allah ciptakan kita hidung di dalam itu banyak bulu-bulu. Itu tujuannya untuk menyaring bakteri-bakteri yang masuk hidung kita. Kemudian kita berwudu, istinsyak, menghirupkan dalam hidung, kita buang lagi itu. Biar bakteri, semua penyakit-penyakit yang ada di hidung kita dihilang. Luar biasa ya ajaran daripada baginda kita dari besar Muhammad SAW. Dan kita bidayah dikatakan bahwa disunahkan ketika kita menghirup air ke dalam hidung atau memasukkan air ke dalam hidung untuk kita membaca doa, yaitu dengan doa Allahumma aujidli ra'iyatal jannah wa anta anni ra'iyatika Allah, semoga engkau aujidli, kata alamnya juga tidak hari ini kau biarkan hidungku menghirup ra'iyatal jannah, aroma-aroma surga, ya, wa anta anni, dan engkau selalu menaruh ridho kepadaku. Kita minta biar hidup kita ini ketika menghadap Allah bisa menghirup aroma surga. Tidak diharapkan untuk bisa mencium bau surga. Ya, orang yang beruntung bisa mencium bau surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sunnah yang namanya madmadah, umur-umur pasti syakur dan juga menghirup air ke dalam hidung. Bukan ditempel itu kan. Disedot. Kemudian buang lagi. Ya, disedot sampai ke sini. Biar semuanya bukan pada di sini. Tarik kuali lagi bersama dengan kotoran-kotoran yang ada dalam hidup kita. Ya. Wa qaduha isalna ilal bakri wal amri. Nah, sedangkan yang paling sedikit, maksudnya seseorang sudah dikatakan mad mager dan istinsyak, kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, yaitu mengalirkan air ke dalam mulut dan hidung. Itu sudah dikatakan cukup dan mendapatkan kesunahan. Wala yusyaratu bi husuli asri sunnah ida ida rabbuhu bil baqi wa wajhu minhu wa nasuhu min al-qalbi, dan tidak disyaratkan di dalam menghasilkan kesunahan memutar-mutar air di dalam mulut kemudian melepehkan air tersebut, ya, wa nasuhu min al-qalbi, dan membuang
membuang air tersebut yang ada di dalam hidung berpesan untuk, namun hal tersebut hukumnya hanya disunahkan, jadi bukan syarat mendapatkan kesunahan ya. Ini hanya disunahkan seperti halnya kalbalwati bihima, seperti halnya ditekankannya kedua hal tersebut yaitu kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung libuh tirin bagi orang yang tidak berpuasa dalam dilihat karena ada perintah di dalam masalah tersebut. Jadi sunahnya bagi orang yang tidak berpuasa kumur-kumur itu airnya diputer-puter di dalam mulut ya, kumur-kumur ya, bukan cuma dimasukin ke dalam begitu kan ya, ya ini cara kita ada tiga cara, cara kumur-kumur dan istinsyah bisa dengan tiga kali jauhan cukup untuk kumur-kumur dan istinsyah, atau bisa sendiri-sendiri. Nah, caranya habis satu kali air ini bisa langsung buat mulut sekaligus itu. Kemudian waisanu jauh hari, waisanu jauh hari salah si kurawin disenangkan. Hukumnya mengumpulkan, menggabungkan antara mother dan distinction bisalah si kurawin dengan tiga kali jauh hari. Ya tamat mother cuma istimshah kumpin kulim pintuma yang dia berkumur-kumur kemudian distinction dari setiap tiga jauh hari. Cara yang awal yang disunahkan biar tidak boros di dalam menggunakan air karena berlebih-lebihan di dalam buatan air ini dimakruhkan batil ya. Jadi ngambil air langsung kumur-kumur sekaligus istinsyah, kumur-kumur disedot ke dalam hidung lagi cepat kumur-kumur ambil lagi kumur-kumur suatu buah dari tiga jawaban tersebut ini bisa digunakan untuk kumur-kumur sekaligus istinsyah ya. Ini caranya yang paling awal, namun ya di dalam dijelaskan di dalam syarahnya penjelasan ilmi syarah sufiyyah. Dalam masalah hal ini terdapat tiga cara, namun al-awla yang pertama ayat abad mado wa istamshakoh misalah sikurobin yang tadi caranya ya, tiga kali jauhkan air cukup digunakan untuk kumur-kumur sekaligus distinguish, atau ya abad mado minkul minumah supaya wahia mikrofin bagi salah seperti biaya wahia alat kita syari karena yang sani ayat tamat mana kaisam syukur bikur bati ya tamat kata minah salah satu kaisam syukurha kata lik ya bisa ya langsung dengan satu kali digunakan untuk kumur-kumur tiga kali ya selesai. Kemudian istinsyah tiga kali. Ini yang biasanya kita lakukan. Apa kita tetap dapat kesunahan ya. Kemudian wama sumuli roksin disunahkan lagi di dalam kitab berwudu adalah mengusap kuli roksin semua kepala legitimasi karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib di dalam wudhu itu hanya separuh, bahkan yang pada kita bahas yang lalu walaupun hanya satu rambut, satu helai rambut itu dianggap cukup. Ya, namun yang abdul di dalam kesunahan di dalam membasuh atau mengusap kepala adalah kullu ra'sin semuanya dan ini mengikuti
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu aksara mawar terpisi bagi menuhi karena ini kebanyakan hadis-hadis yang menerangkan tentang cara menuhinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengusap keseluruhan kepala. Itu wudhu yang sering dilakukan dan hadisnya banyak. Ya. Begitu juga Furujah bin Khilafi Malik wa Ahmad. Tujuannya juga biar kita keluar dari pendapat ulama yang mengatakan wajib. Di antaranya itu Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi kalau dalam mazhab Maliki yang namanya meratakan kepala dengan air di dalam wudhu itu wajib. Harus. Begitu juga Imam Ahmad. Ribet wudhunya kalau ya kita ikut mazhab Maliki. Kalau lebih ringan bila setengah. Ya. Ya cukup sebab ya terkadang ada satu sisi dalam madzhab Syafi'i yang agak ringan, madzhab Malik juga begitu, sebaliknya Malik ringan, Malik berat. Ya, contoh kesatuan antara laki-laki dan perempuan dalam madzhab Syafi'i batal, tapi dalam madzhab Malik enggak batal. Dalam masalah wudu madzhab Malik harus merasakan semua kepala madzhab Syafi'i. Sebab, ya, ya, kita nggak boleh wudunya ikut Syafi'i, nanti prakteknya batalnya ikut Maliki, nggak boleh. Itu namanya mencampur adukan pendapat ulama dalam bahasa Arabnya talqin. Ya, Anda kalau ikut Syafi'i, Syafi'i dari mulai wudu yang membatalkan syarat rukunnya, sholatnya juga ikut Syafi'i. Nggak mencampur adukan ini wudunya. Syafi'i yang batalnya ikut Maliki, sholatnya ikut Imam Ahmad, ya, yang batalkan sholat ikut Imam yang lainnya Hanifah, ya, itu namanya mencampurkan pendapat ulama menjadi satu kaidah yang kaidah tersebut ini nggak pernah ditetapkan oleh ulama, berarti kita ngarang kaidah sendiri. Itu namanya ulama nggak ada yang begitu dalam buku. Dalam ibadah itu kita marah sendiri ngambil pendapat ini kita jadikan satu kaidah. Dan kita pendapat sendiri bukan pendapat ulama. Makanya ulama sepakat mencampur adukan di dalam ibadah itu tidak boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan, itu pun pendapat Imam Malik. Ya. Kalau ujung-ujungnya ya mudah, yang penting ada ulama berbolehkan. Itulah Islam. Ya, ya, yang penting caranya apa, syaratnya kita harus tahu. Kalau kita ujung-ujung ikut-ikut itu nggak tahu dalilnya repot, repotensi. Ya, tahu. Makanya penting untuk majlis-majlis belajar, ya, bahasa Arab, mengartikan buat laut, ya, untuk memahami aturan-aturan Allah Subhanahu. Baik tasawuf ada berarti walaulah ayatulah wanasya. Kalau memang seseorang ingin hanya meringkas pada sebagian dari pengusap kepala, maka yang aula yang utama ayatulah wanasya yang dibasuh yaitu umbun-umbun kepala. Kalau pengen meringkas hanya sebagian saja, yang utama di dalam mengusap kepala adalah ya, ini bagus. Kemudian walaulah bikin yang utama dalam cara meratakan kepala dengan mengusapnya adalah ayyadhihi, yaitu dia meletakkan kedua tangannya ala muqaddami ra'sihi, dari sisi depan kepalanya. Mulsikon usap bahatihi bil ukhra, yang telunjuknya musikos ditempelkan usabat ini ukhra dengan usabat yang lain. Wa ibhamaihi ala sudu'aihi, sedangkan ibhamnya ditempelkan ala sudu'ai, keningnya. Sumayad haba bihima maha bagiyat al-sobihi gairi ibhamaihi. Kemudian
kemudian menjalankan, memperlakukan ya diriji telunjuknya dengan diriji-diriji yang lainnya selain ilham likopalhu kepada kopal, kopal berarti kita kopal ya, kopal ya, ya. Kemudian sumayuratuhma ilal muktadai, kemudian dikembalikan lagi ke depan dikana lahu syakrun yang paling ya, kalau memang dia ada rambutnya yang bisa bolak-balik. Jadi caranya begitu ya, untuk meratakan kepala, sisir ke belakang, tarik ke depan 3 kali. Nah itu caranya kalau ada rambutnya. Kalau botak cukup ke depan ditarik udah cukup ya, karena rambutnya gak bolak-balik dia ya, kalau botak ya. Nah ini kebia cara meratakan di dalam mengusap keseluruhan kepala. Wa illa ibadah faliyatasib alada wa inka kalau si imamah tunah, apabila pada kepalanya ini terdapat imamah atau imamah itu dipakai para ulama-ulama ya, jadi mudah-mudah kepala, jadi itu namanya mudah-mudah. Kalau di sini namanya lidah, kalau di sini namanya imam, imam walaupun ada di sana. Kalau di gelar namanya jadah, kalau di pinggang namanya jadah. Jadi barangnya satu, cuma ketika ditaruh di posisi mana bisa berubah. Ini kain, diikat di sini, tapi bukan orang Jawa, tapi ya, tapi kalau berubah di sini imam. Ditaruh di sini. Begitu baik, begitu anak matuk ya. Imamah apabila bagaimana kalau si imamah, kalau bagi orang yang berwudu di kepalanya ada imamah, kalau suatu atau peci, ya. Tambina alaiha ba'da masin nasir, tiba maka sepertakalah di dalam mengusap kepala pada imamah tersebut atau peci tersebut, tapi pada masih nasia setelah dia mengusap sebagian nasiasnya berbunyi. Ya, ini diusap apa? Ya, tapi kalau peci ini terjaga, aman, bisa bulan terpecinya. Ya, nah air jelek. Ya, tapi kalau peci-peci barang yang begitu tak apa. Lebih tiba karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah bahwa anakmu kawat doa. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu, memasak binasiati, kemudian beliau mengusap nasiatnya berwudhunya, wala imamati, kemudian atas imamahnya yang di kepala itu namanya imamah. Kalau orang Jawa namanya belakon, sudah namanya nama juga belakon ya. Ya kalau orang kita peci ya. Wa masuh kulli udhudain, kemudian juga disunahkan mengusap kedua telinga, dhahiran wa batinan, wa simakhaihi, baik kuping bagian luar wa batinan, dan kuping bagian dalam, wa simakhaihi, dan golongan kedua tiba-tiba karena mengikuti Nabi, luar dalam harus sunahnya diusap, ambil air masukkan selunjuk ke dalam kuping, jempol di belakang, jempol ini ratain kuping di dalam, muter-muter ya, selunjuk di dalam, muter-muter di selang-selang kuping banyak ada bakaran-bakaran mesir lagi. Ya, sunnah karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau satu masuklah kebah. Nah dalam kitab ini tidak disunahkan kita mengusap yang namanya leher. Namun dalam kitab bidayah sunnah. Ya, itulah yesbut bini syekhun, karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kesunahan di dalam mengusap yang namanya leher. Bahkan wakala an-Nawawi berkata Imam Nawawi
Wa hadisuhu maudu'un, dan hadisnya hadis maudu'. Kalau udah maudu' itu udah kelas paling bawah sekali, udah dibuat-buat. Ya, hadis itu kan ada hadis secara global ya. Ada hadis yang mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nah, nanti hadis sahih, hadis sahih dikatakan hadis sahih hasan ya. Ada dhaif, dhaif juga ada tingkatan, ada situ marfu', ya, mauquf, munqati', mu'ammah. Itu ada di dalam kitab ya tentang masalah-masalah tentang hati. Saya itu perlu juga cari tentang masalah kita mengetahui kedudukan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sunnah mengusap telinga, kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian luaran Allahin bahwa Ibrahim melihat alaiha akibat mula melihat ilmai kemudian menyebabkan lima tahun jauh. Kemudian adalah menggosok-gosok anggota wudhu. Nah, itu juga sunnah. Kalau memang di anggota wudhu kita tidak ada perkara yang bisa menghalangi datangnya air, sunnah. Tapi kalau ada sesuatu yang menghalangi